بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونصلي ونسلم على رسول الله إمامنا وقدوتنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kepemimpinan merupakan sebuah kebutuhan umat manusia untuk kelangsungan hidupnya. Karena manusia adalah makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup bermasyarakat, dia hidup bersosial. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di dalam persepsi kemanusiaan, persepsi umat manusia merupakan sebuah kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, kepemimpinan merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Diposisikan kepemimpinan ini pada posisi yang sangat tinggi. Dari hal-hal yang terendah sampai hal yang tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, jika kita dalam perjalanan bersama tiga orang kawan kita, hendaknya fal yu'ammiru ahadahum. Hendaknya salah satu di antara kita, kita jadikan sebagai pemimpin. Dalam sebuah perjalanan yang biasa, dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dalam sebuah hadisnya bahwa ar-rajulu ra'in wa mas'ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa seorang lelaki merupakan sebuah pemimpin dalam keluarganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang ada dalam tanggungannya. Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Dan seorang wanita juga ra'iyatun, sebagai pemimpin fi baiti zaujiha, dalam rumah tangganya, dalam rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan masyarakat, kita juga dianjurkan untuk menjadikan pemimpin di antara kita agar kehidupan bermasyarakat ini berjalan dengan baik dan dengan benar. Kita membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengarahkan, yang bisa membimbing, yang bisa memberikan saran-saran, yang memberikan masukan-masukan, yang memberikan arahan-arahan kepada masyarakatnya. Apalagi dalam kehidupan bernegara. Dan masalah inilah yang diangkat oleh para ulama-ulama kita. Bahwa dalam kehidupan bernegara, hendaknya kita mempunyai perhatian penuh terhadap kepemimpinan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kepemimpinan umat, Islam memandang nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya esensinya adalah kepemimpinan. Mereka memimpin umat manusia, ingin mengarahkan mereka, menunjukkan mereka ke jalan yang benar, sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut, sesembahan selainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Karena itulah para hadirin sekalian rahimakumullah, dapat kita pahami bahwa tugas amanah yang diemban oleh para rasul adalah tugas yang berat, yaitu bagaimana menuntun umat manusia ke jalan yang benar sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas dan tanggung jawab yang berat inilah, maka setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki empat sifat yang wajib bagi mereka. Yang pertama adalah siddiq. Mereka mempunyai sifat takwa, sebenar-benar takwa, jujur di hadapan Allah, jujur di hadapan manusia. Amanah, bertanggung jawab, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan beban tugas yang berat kepada mereka. Yang selanjutnya tabligh. Hendaknya mereka mempunyai sifat ketegasan dalam komunikasi, mempunyai kepedulian
kepada umat manusia di bawah pimpinan mereka. Inilah arti daripada tabligh, arti daripada bersosialisasi, mensosialisasikan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dari umat manusia, disosialisasikan oleh mereka. Dan untuk bisa mensosialisasikan wahyu-wahyu ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, hendaknya mereka berkomunikasi kepada masyarakatnya. Untuk itulah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adahum." Seorang mukmin yang berinteraksi, yang berkomunikasi, yang bersosialisasi kepada masyarakatnya, kepada manusia, dan dia bersabar terhadap apapun gangguan yang datang dari mereka kepada mereka, lebih baik yang lebih dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang tidak mau bersosialisasi, yang tidak mau berinteraksi, yang tidak mau bermasyarakat, yang tidak mau bersosialisasi dengan masyarakatnya, yang tidak mau bergaul, dan bahkan dia beruzlah, menyendiri, dan apalagi dia tidak mau dan tidak bisa sabar dari gangguan yang menimpa dirinya. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan makna yang dalam kepada kita. Hendaknya seorang calon pemimpin, seorang pemimpin harus berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi kepada masyarakatnya. Dan yang terakhir dari sifat yang diwajibkan Allah kepada para nabi, yang merupakan yang membawa, yang mengemban tugas berat dari Allah Subhanahu wa taala, adalah fatonah, kecerdasan. Dalam bahasa modern bisa kita katakan seorang pemimpin yang kredibel, seorang pemimpin yang mempunyai skill kepemimpinan yang diharapkan oleh umat. Para hadirin sekalian rahimakumullah wa zumratal mu'minin rahimakumullah, demikian besar perhatian Islam kepada kepemimpinan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar kita menjadikan, memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan syarat-syarat syar'i sebagaimana digariskan oleh beliau dan dicontohkan dengan perilaku dan diberikan tuntunan oleh beliau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah ayat Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang pemimpin adalah seorang yang penyantun, seorang pemimpin adalah seorang yang peduli, seorang pemimpin merasakan sakit apabila masyarakatnya sakit, merasakan senang apabila masyarakatnya senang. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama Islam dalam hal ini mengedepankan kepemimpinan dengan perhatian yang khusus, sampai-sampai mereka, sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa wajib diketahui bahwa memimpin urusan manusia termasuk kewajiban agung dalam agama, min a'zami wa al-wajibat, yaitu kewajiban agama yang terbesar yang harus diperhatikan. Tidak ada tegak agama kecuali dengan kepemimpinan. Sesungguhnya kepentingan dan kemaslahatan anak-anak Adam tidak akan terrealisasi secara utuh kecuali dengan perkumpulan, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dalam perkumpulan itu sudah seharusnya ada seorang pemimpin. Demikian yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam bukunya As-Siyasah Syar'iyah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa memilih seorang pemimpin harapan umat, seorang pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari kepada keterpurukan, khususnya keterpurukan moral dan akhlak bangsa, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dari munculnya seorang pemimpin, apa yang kita dambakan bagi munculnya seorang pemimpin bisa membawa kesejahteraan kepada bangsa ini, memberikan rasa aman kepada kita dan kepada negara kita, dan tentunya bisa membawa masyarakat kita kepada totalitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.